Okay, so 5.3, today we are going to learn about inverse function. Inverse function ni, kalau dalam literally maksudnya terbalik lah, terbalik. Function yang terbalik. Ada dua kaedah kita nak tahu function ini. Nak cari function ini adalah menggunakan formula. Lagi satu adalah menggunakan kaedah substitution. Okay, lepas tu kita akan belajar sketching. Tapi for now, kita fokus kepada itu dulu. Dua kaedah, formula dan substitution. So, example yang pertama. Example 12.1. Okay, kalau kita tengok dalam nota kita, kita ada formula ini. Using the formula F dengan F inverse X, dia akan confirm menjadi X. Apabila sesuatu function itu, dia kita compositekan dengan dia punya inverse, confirm dia akan dapat X. Itulah formula dia. Okey, sekarang kita tengok soalan diberi kepada kita. Okey. Diberi kepada kita function ini dan juga function ini. Dia kata kepada kita, bila kita masukkan, compositekan jadi FGX, dia automatically jadi X. Ha, macam sama tak dengan formula kita tu? Both jadi X, betul tak? Both jadi X. So, jadi apa madam nak tulis ni? Salin balik formula tu. Dan juga yang diberi kepada kita. Apa yang kita dapat konkludkan dekat sini? Gx adalah sama dengan F inverse. Now, soalan minta apa? Soalan minta F inverse. So, kita daripada sini, kita dapat konkludkan F inverse kita ni adalah GX. Apa tu GX? Kita tak boleh biar macam ni je. Kena tulis. Apa function GX? So, F inverse kita adalah X squared plus 2. Tu jawapan untuk example 12 question 1.